gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Wakil yang terhormat, seluruh keluarga Paulus Dania Purka Cahya dan Clara Pionita Andriani hendak mengantar mereka memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan segala harapan serta doa-doa kita kepada-Nya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita. Sakramen adalah tanda dan kehendak
kehadiran Allah di dalam hidup kita, khususnya di tengah keluarga. Maka hari ini kita mohon kepada Tuhan sehingga kami Allah hadir di tengah-tengah keluarga Dani dan Tio, sehingga mereka diberkati menjadi keluarga yang sejahtera, keluarga yang damai, harmonis, dan sungguh selalu melanda. Keluarga Nasaret, Yusuf dan Maria, Tuhan Yesus yang sungguh hadir dan selalu memberikan anggur yang manis, anggur yang membawa sukacita di tengah keluarga. Mari Bapak Ibu terkasih, kita siapkan hati kita, kita beri senak sehingga kita layak di dalam karisti pada siang hari ini. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Daniel dan Tionita, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam kesatuan Roh Kudus, alam sepanjang segala masa. Karena kita duduk, kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Kolose. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah pertanyaan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you.
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, yang memanggil lelaki-lelaki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menyegarkan kembali bahwa sakramen perkawinan adalah tanda dan sarana kehadiran Allah di tengah keluarga. Dengan sakramen, Allah hadir menjaga hidup kita di tengah keluarga. Dan sakramen itulah yang sungguh karunia Allah, maka sifatnya adalah sakral, suci, dan kudus. Maka itulah yang sudah kita jaga, kita murnikan di dalam hidup keluarga. Maka karena sakral dan kudus, sakramen perkawinan sifatnya sungguh hidup sepanjang masa abadi. Jadi katakan di dalam sabda Tuhan bagaimana sifat perkawinan Katolik adalah satu pasang seumur hidup dan tak bisa dipisahkan. Itulah yang mau ditambah. Maka hari ini Tio dan Daniel hadir di gereja untuk menyatukan hati di dalam sakramen itu. Dan hari ini bersyukur, ya, bersyukur bahwa hari ini hadir dan juga menjadi tanda kehadiran kita semua. Mereka berdua mengalami pengalaman yang tidak mudah, ya. Bagaimana harusnya di tanggal berapa? 26, ya. Tetapi pengalaman itu saya kira tentu membawa kesedihan kecil, tapi biarkan itu ada dalam sejarah hidup, ya. Tapi kita bersyukur hari ini kita boleh hadir dan merayakan dengan penuh sukacita. Inilah yang harus kita syukuri. Maka sakramen itulah yang kita minta. Dan dalam Injil hari ini menemukan bagaimana sakramen perkawinan itu menjadi sesuatu yang tumbuh dan berkembang ketika harus menghadirkan Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria. Bagaimana kehadiran
mereka berdua itu sungguh nyata, kehadiran Allah dan Bunda Maria itu sungguh nyata dalam keluarga kita. Dan inilah yang tadi saya minta dalam keluarga kedua, ya. Daniel, manggilnya Daniel ya, Daniel, Daniel ya, Nil, Nil, ya. Biasa manggilnya seperti itu ya. Daniel dan juga Pio dalam perkataan mereka, maka undanglah Yesus dan Bunda Maria, ya, selalu undang Yesus dan Bunda Maria di dalam keluarga. Supaya apa? Yesus dan Bunda Maria tadi selalu memaniskan anggur yang baik. Anggur itu adalah gambaran keluarga kita, ya. Gambaran keluarga kita di mana hidup kita kadang dalam perjalanan hidup keluarga ada rasa hambar, ada rasa bosan, ada pengalaman kering. Maka kalau kita belajar dari Injil hari ini menjadikan berkat bagi kita bahwa Tuhan Yesus dan Maria menyegarkan keluarga terus-menerus. Anggurnya itu anggur yang baik terus, minum anggur. Maka ini yang selalu kita minta. Dan bagaimana menjaga anggur yang baik? Bacaan pertama sangat bagus sekali yang kita renungkan. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengatakan bahwa orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran. Inilah yang menjadi dasar dan fondasi di dalam keluarga. Ketika ada belas kasihan, ketika ada kemurahan, ketika ada kerendahan hati, kelembutan dan kesabaran, maka keluarga menjadi damai dan anggur yang diberikan Tuhan kepada kita tetap manis, enak. Ada ungkapan kalau beberapa kali menghadiri atau juga mengalami apa perayaan perkawinan itu ada yang pernah mengatakan begini, ya, seorang bapak ibu yang sudah 50 tahun menjalani sangat perkawinan pada waktu itu ada misa syukur pesta emas itu mengatakan, Romo, dulu ya tips saya adalah ketika saya pasangan dulu saya membuka mata dan telinga saya. Wah, ya sama pacaran itu dibuka mata dan telinganya. Tapi ketika saya sudah menikah, saya untuk mata dan telinga saya loh. Wah, iya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah ketika pacaran itu betul-betul membuka mata dan telinga, mengenal pasangan masing-masing. Tapi setelah menikah, udah lama tutup mata dan telinga lah sudah. Artinya apa? Menerima apa adanya. Wah, itu luar biasa ya. 50 tahun sudah sepuh. Sampai untuk telinga sampai kadang nggak dengar, ya. Istrinya kenapa nggak dengar? Karena sudah pernah mendengarnya. Sampai nggak dengar. Artinya apa? Tutup mata dan telinga itu adalah tadi sudah menerima apa adanya, kelemahan dan kelebihan. Berdoa semoga juga kelebihan apa kelemahannya bisa berubah. Tetapi tadi dengan janji perkawinan saya menerima apa dalam suka dan duka, itulah yang diterima. Makanya Daniel dan Tio ya. Ya bukan berarti secara positif, ya kita mau menerima apa adanya. Tapi kalau nanti secara negatif kita bisa artikan juga cuek, ya nggak boleh begitu. Ya, tapi bahwa menutup mata dan telinga adalah mau menerima kelemahan dan juga kelebihan, atau juga suka dan duka. Maka janji yang akan dikarang hari ini adalah janji yang sungguh menjadi janji yang suci. Sudah apa, Daniel, Tio? Apa ya janjinya ya? Oke ya, nggak boleh lupa nanti. Ya, nanti tetap dengar di ini dulu baca. Jadi inilah yang menjadi ungkapan yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Sangat mudah dikatakan, tetapi kadang dalam prakteknya sangat susah dilakukan. Ini janji yang sungguh luar biasa. Yang sungguh mengatakan saya berjanji untuk setia mengabdi diri kepadamu dalam waktu dan malam di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati Tuhan sepanjang hidup saya. Wah ini kan dalam suka dan duka, ya dalam putus dan malam, dalam sehat dan sakit, saya mengasihi dan menghormati Tuhan sepanjang hidup saya. Ini yang sungguh menjadi berkat. Siap ya, Daniel dan Tio ya, sepanjang hidup saya. Ini yang kemudian menjadi kekuatan yang sungguh selalu ya di dalam pengalaman hidup. Harus dibatinkan dalam hidup, dibatinkan dalam batin. Tentu banyak tantangan dan tantangan, banyak rintangan. Ya. Tapi saya kira Daniel dan Tio sudah banyak belajar ya dari tantangan-tantangan.
dan semoga ini juga menguatkan relasi dan juga pahlawan batin itu. Maka mari Bapak Ibu kita bersyukur atas segala berkat rahmat yang diberikan hari ini. Maka inilah yang mari kita ingat selalu. Kita semua yang di sini juga diingatkan bagaimana identitas keluarga Kristiani, identitas keluarga yang sungguh kemudian menjadi berkat untuk kita. Identitas kita adalah sehati, sejiwa, seumur hidup menjaga panggilan keluarga itu sungguh komplit dan juga sepanjang masa abadi. Kita ini kita usahakan sabda-sabda Tuhan sehingga menjadi berkat bagi kita semua. Sudah terkasih, sekarang kita akan memasuki perayaan perkawinan. Kita siapkan hati kita dan mohon berkat semoga sungguh janji yang akan diikrarkan Daniel dan Pio menjadi janji seumur hidup setia abadi. Dan saya mohon Daniel dan Pio untuk berdoa sejenak, mohon rahmat Tuhan semoga dalam janji nanti itu dibatinkan dengan kata dan tindakan. Mari kita hening, kita mohon berkat. Dan Pio serta Daniel berdoa sejenak. Oh,
menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling menikah diri dalam hidup pertanian. Para pelayan gereja dan saudara-saudari musliman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penurapan ini. Yesus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memberkaya serta perkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga saling percaya dan melaksanakan kewajiban hidup perkawinan dan saya mohon kedua saksi untuk maju depan dan ini di sebelah kanan dan kiri. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Daniel dan Yolita, sungguhkan kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakan kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup. Bersediakan kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan hidup mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya. Terima kasih atas kesediaan kalian berdua. Sekarang untuk diterapkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berhadapan dan saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Atas nama gereja di hadapan para saksi dan umat yang ada di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah disepakati ini adalah perkara Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah dan jangan diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan berkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you.
Semoga kalian selalu berdua satu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang disetikan dalam perang ini menjadi sumber kebahagiaan jadi saya minta dan yang bukan itu Iyo dan Bina ini Tuhan kasih. Dania dan Yohita, sekarang saya persilahkan kalian berdua mohon restu dan doa kepada kedua orang tua untuk perjalanan hidup yang sudah kalian alami. Silakan. Mohon doa dan restu kepada orang tuanya
Sekarang kita akan memberkati benda-benda rohani kita putih salib pada keluarga Bebusario yang juga memiliki tahap iman di tengah keluarga mereka. Semoga Tuhan berkati kita suci, saling patung keluarga kudus dan rosari sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan dan edan kiu baik dalam suka maupun dalam duka Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, mari kita berdiri. Kita sampaikan doa Daud apa. Saudara sudah terkasih, mari kita tenangkan namun juga istimewa dan cinta dari alam yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Semoga kita dan para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Mari kita memohon. Ampunkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan Kana dan Lea melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Mari kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Katolik mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga masalah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan semoga semua orang yang bukan berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, teruslah Kau cinta pada pasangan yang berbahagia ini, Daniel dan Tiunita, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Dan kami juga berdoa sekalian. Kau telah
Berdoalah saudara-saudari saudara-saudara berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Di alam terimalah kemuliaan yang dipersembahkan untuk perjanjian pertahanan Daniel dan Kilita yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Engkau menjadi perkawinan dengan tali keturunan yang murni dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara menanggungkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk melindungi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami nyanyikan pada pujian bagi dengan tahan-tahannya bernyanyi. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, selagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Thank you.
Sambil menyerahkan bapa dan ibu kita Kristus, kami persembahkan kepada bapa roti kehidupan dan ialah keselamatan. Kami bersyukur sedang kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun diri satu hati oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan sepupu kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hamba Dania dan Fiona yang telah berantar pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga kami saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerakiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun kau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sabda Kristuslah melimpahi kita, mari kita hidupkan doanya. Bapa yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Untuk diri mereka dan perkaya gereja.
Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Engkau dan menjadi saksimu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah, menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Lihatlah anak domba yang mengampuni dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang akan kita terima memberikan kekuatan, perlindungan dan bagi kita pada hidup yang terima.